Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nama-nama pansus LKPJ Bupati Mesuji tahun anggaran 2019 dan juga nama-nama panitia pemilihan calon wakil Bupati Mesuji sisa masa jabatan 2017 sampai dengan 2022. Panitia pemilihan calon wakil Bupati Mesuji sisa masa jabatan 2017-2022 secara resmi kami buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Agenda yang dilaksanakan pada Rabu 15 April 2020 pukul 10:30 siang bertempat di ruang paripurna gedung DPRD Mesuji, Desa Wiralaga Mulia, Kecamatan Mesuji. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mesuji Hajah Elviana serta dihadiri oleh Wakil Ketua 2 DPRD Mesuji Bob Nasution beserta para anggota dari berbagai fraksi. Staf ahli bidang hukum dan politik pemerintah daerah Kabupaten Mesuji, Dr. Andes Hamdani, juga para pejabat eselon dalam lingkup Pemkab Mesuji. Dari Mesuji, Lampung, Rado Haluan Indonesia memberitakan.